Smart viewers, olahraga memang sangat penting untuk kebaikan dari tubuh kita. Tapi seringkali kita lupa bahwasanya asupan gizi merupakan hal pendukung yang sangat harus kita perhatikan. Dan di episode kali ini saya memiliki seorang narasumber yang merupakan dosen, ahli gizi, dan sekaligus sport nutritionist. Dan narasumber saya kali ini adalah Nazif Gifar. Halo semua viewers, berjumpa lagi di program Health on Top. Dan tentunya saya tidak sendiri karena sudah ada kedatangan narasumber, yaitu Bapak, aku manggilnya Bapak atau Mas nih? Mas boleh, Bapak boleh. Mas Nazif Gifari yang merupakan seorang ini ya, dosen ahli gizi juga, tapi khususnya di bidang sport. Dan sport nutritionist gitu ya. Nah Mas, kita ini kan mau ngobrol-ngobrol tentang apa sih, lebih ke nutrisi ya, kalau dalam olahraga gitu. Kalau boleh dijelasin, karena orang banyak berfokus nih lebih ke olahraganya nih, bukan ke makanannya nih. Sebenarnya apa sih yang buat ini konsumsi nutrisi untuk energi itu gimana? Smart viewer, jadi gini, kalau kita berbicara nutrisi sebenarnya itu kayak ke hewan sebenarnya. Kalau kami di gizi sebutnya adalah zat gizi sebenarnya. Zat gizi. Yes. Okay. Kalau zat gizi. Nah, kalau kita lagi olahraga harusnya kita mengaktivitas adanya pembakaran kalori atau energi kita. Jadi pola makan ini harus benar-benar dijaga supaya kebutuhan ini sesuai dengan apa yang mereka butuhkan sebenarnya. Kadang kita harus tahu berapa sih olahraga yang kita lakuin, jenisnya apa aja, biasanya akan berbeda terhadap karakteristik makanan tersebut. Oke. Tapi kalau misalnya ini ya, kalau misalnya saya melakukan olahraga gitu ya Mas ya, kalau banyak orang yang bilang, kalau mau olahraga ini jangan makan dulu, itu benar gak sih? Sebenarnya gini ya, secara umum makanan kita itu di metabolisme atau dicerna deh bahasa enaknya, itu 2-3 jam. Jadi kalau Mas Brata ini mau olahraga, kemudian jaraknya jam 8, sarapan tuh jam 6. Seperti itu. Jangan mepet setengah 8, kemudian olahraga nanti kita mual, seperti itu justru akan salah. Nah ini yang harus dibenarkan, mitos bahwa olahraga itu harusnya ada makan dulu. Jangan sampai nggak makan. Tapi ada range waktunya pasti ya? Iya, itu 2-3 jam. Untuk makan berat ya. Lain cerita kalau nanti udah mendekati mau olahraga ataupun dengan target tertentu, justru ada strategi gizinya seperti itu. Nah kalau kita berbicara tentang ini deh, olahraga, mungkin olahraga kardio yang mungkin simpelnya kayak lari atau misalnya senam atau gitu, itu tuh apa kita kalau dari segi zat gizi, apa kita harus memperhatikan gitu? Karena kan banyak orang yang ngelakuin olahraga misalnya lari, itu dia bertujuan untuk misalnya pengen diet atau gimana? Ya, sebenarnya yang namanya khususnya diet ya, saya jelasin, itu nggak bisa sendiri, nggak bisa hanya kardio, tapi harus kombinasi kardio dan strength seperti itu. Nah, analoginya seperti ini. Kalau kita berbicara gizi, yang digunakan sebagai sumber energi itu hanya cuma dua sebenarnya, karbohidrat dan juga lemak. Protein itu bukan sumber energi, tapi kalau kita olahraga kemudian ada mengganti sel-sel yang rusak ataupun nanti sel kita mau jadi lebih besar atau itu fungsinya adalah protein. Tapi kalau yang namanya energi itu karbohidrat dan juga lemak. Nah makanya karbohidrat ini menjadi penting sebagai energi yang pertama. Kalau lemak itu kalau di kami di gizi ya, itu menyumbang 9 kalori. Itu paling besar loh. Tapi 9 kalori harus bisa dipecah oleh tubuh jangka waktu yang cukup lama. Kalau olahraga dengan intensitasnya normal, setengah jam atau 40 menit ke atas itu baru lemak dibakar. Sebelumnya itu kalau kita keringetan yang keluar air seperti itu. Jadi memang harus strateginya balik lagi, tapi kalau Mas bilang untuk diet nggak bisa kita hanya kardio, harus dikombinasi dengan strength atau olahraga kekuatan. Menarik juga sih. Nah kalau misalnya kita ngelakuin olahraga itu kan ada yang namanya metabolic window. Nah mungkin boleh dijelasin sama smart viewers apa sih itu? Sebetulnya metabolic window itu kondisi yang anabolik ya, dalam hal ini ketika berolahraga tentu badan kita pegel-pegel, capek. Nah pengennya kita langsung makan atau seperti apa. Nah itu balik lagi tergantung dari kondisi tubuh kita sih sebenarnya. Memang banyak yang bilang 30 menit, 40 menit, sebenarnya range-nya itu 30 sampai 1 jam lah. Seperti itu mengonsumsi benar-benar makan yang sesuai. Jangan sampai kita contoh ya, olahraga beban nih. Kemudian saking beratnya
makannya nggak tercukupi, malah tipes, kecapean. Ada juga banyak seperti itu. Tapi makanannya nggak dijaga, pengen langsung dihantam lah, beban berat segala macam. Tapi nggak memperhatikan kondisi fisik atau kondisi tubuhnya. Itu yang bahaya sebenarnya. Kalau kita ngelakuin olahraga berat kayak gitu, ada makanan yang bisa cepat bantu kita recovery? Yes, bantu recovery itu namanya protein sebenarnya. Makanya itu protein bukannya sumber energi ya, tapi untuk regenerasi sel-sel yang rusak. Nah, protein ini jenisnya banyak. Ada protein yang hewani dan juga protein abadi, basicnya seperti itu. Memang yang paling cepat adalah yang hewani. Cepat diserap tubuh lah, diserap untuk mempercepat penggunaannya dibanding protein nabati seperti itu. Tapi perlu diketahui juga ada lagi strateginya, yaitu sumber protein yang dari minuman. Dalam hal ini bisa dari susu kan, seperti itu ada soy, ada casein, ada yang paling populer adalah whey protein. Karena dia cepat nih, ada BCAA yang mempercepat proses untuk regenerasi sel, cepat dimasukin ke dalam membran. Oh, itu mungkin yang apa, susu-susu yang mungkin diminum para yang ini. Iya, sih bisa jadi, bisa dibilang seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya nih Mas, ini menarik juga nih. Ada orang yang misalnya berobsesi pengen diet gitu ya. Dia mengurangin jumlah makanannya, kalorinya dikurangin. Sebenarnya itu mitos atau fakta? Sebenarnya memang kalau untuk menurunkan berat badan konteksnya ya, memang namanya tuh harus defisit kalori. Defisit kalori. Kalorinya itu dikurangin sebenarnya. Tapi nggak over juga gitu. Iya, nggak over. Yang masalahnya kita itu misalkan satu piring itu terlalu banyak makanan yang nggak seimbang. Harusnya kalau untuk diet sendiri, pengaturan pola makan, please banyakin sayur aja. Karena sayur itu juga sebagai sumber karbohidrat, bukan kebanyakin nasinya atau banyakin yang lain-lainnya seperti itu. Kalau dalam konteks untuk kita dietnya. Kalau dibilang harus menjaga porsi atau menjaga makan, yes, harus dijaga. Oke, menarik. Jadi kalau saya nanya nih Mas, menurut pandangannya Mas sebagai ahli gizi, sebenarnya yang paling berpengaruh itu makanan atau olahraga sih? Sebetulnya kalau analogi itu kayak kerajaan sebenarnya. Kalau king itu exercise, queen itu adalah makanannya. Jadi kalau digabung jadi kingdom. Ada king, ada ratunya. Nah, kalau di spesifik memang penyumbang terbesar untuk diet ya, khususnya di weight loss, itu memang dari segi pola makan. Itu sekitar 70-80%. Sisanya adalah dengan olahraga. Olahraga itu harus dikombin antara kardio dan juga strength tadi atau kekuatan. Nah, memang normalnya kalau kita yang sedang menjalani program, seminggu itu maksimum adalah 0,5-1 kg. 0,5 seminggu. Seminggu. Jadi kalau sebulan sekitar 4 kilo. Nah, itu swap viewers ya. Turunin berat badan itu enggak ada yang instan. Itu seminggu aja cuma 1 sampai 0,5 kilo. Iya, 0,5 sampai 1. 0,5 sampai 1 turun ya. Nah, benar nih Mas Ian. Nah, swap viewers, tapi tahan dulu nih. Nanti kita akan bincang-bincang lagi sama Mas Nazir, tetap di Health on Talk.